pulang lagi. Kelas komputernya sepatutnya dah habis. Rani, kamu tahu ke mana abang kamu pergi? Saya tidak tahu, Mama. Jadi, apa yang kamu buat tu? Saya sedang membaca buku cerita ini untuk menyertai pertandingan bercerita di sekolah nanti. Pertandingan bercerita? Cuba kamu ceritakan pada Mama. Baiklah, Mama. Beta semakin hari semakin tua dan tidak berdaya. Taring beta pun sudah tumpul. Hendak menggigit daging pun beta sudah tidak larat. Wahai ayahanda, mengapa itu yang ayahanda risaukan? Bukankah anak anda ada untuk menggantikan ayah anda? Anak anda, jangan terlalu berharap. Ayah anda adalah raja yang adil. Siapa yang berkebolehan, dialah yang menggantikan ayah anda. Sepatutnya, sayalah yang terpilih. Kerana saya anaknya. Sayalah yang paling layak. Siapa yang tidak takut pada saya? Semua binatang dalam hutan ini takut dengan ketangkasan dan kekuatan saya. Walaupun saya tak kuat, tapi akal saya panjang. Saya cerdik. Mereka pun tahu. Siapalah saya ini? Sudahlah kecil. Lemah pula jika dibandingkan dengan mereka. Yang penting saya mesti jujur dan ikhlas. Wahai pengiring-pengiring beta yang banyak jasa. Hari ini, beta menentukan dan melantik pengganti beta nanti. Pada beta, ada beberapa biji benih. Beta mahu kalian ambil biji benih ini dan tanamlah sehingga menumbuhkan bunga yang cantik dan wangi. Apabila sudah berbunga,
bawalah kepada beta. Siapa yang dapat menjaganya dengan baik dan berbunga paling cantik dan wangi, dialah yang bakal menggantikan tempat beta. Beta akan memberi kalian tempoh selama 2 minggu. Saya akan buktikan kepada ayahanda bahawa saya adalah anak yang boleh dibanggakan. Yahoo! Tentu pokok saya lah yang paling cantik dan wangi, sebab saya dapat paling banyak biji benih. Walaupun saya dapat 5 biji benih, saya akan jaga dan siramnya agar selalu agar biji benih ini dapat tumbuh dengan subur. Dua biji benih tidak mengapa. Kalau kita berusaha, kita pasti berjaya. Setelah 7 hari menanamnya, tiada apa-apa yang berlaku. Biji benih mereka masih tidak bercambah. Musang dan belang muda berasa sangat marah dan hilang sabar. Monyet juga rasa hilang sabar dan berasa tertipu. Hanya anak masih berusaha sedaya upaya menukar tanah dan pasu dengan harapan agar biji benih tersebut bercambah. Akhirnya tibalah hari yang dinanti-nantikan. Wahai semua penghuni hutan, marilah berkumpul beramai-ramai di hadapan Batu Raja. Kerana hari ini Raja Belang akan mengumumkan pelantikan Raja Hutan yang baru. Dipersilakan Belang Muda dengan persembahannya. Pengiring musang, dipersilakan menghadap. Dipersilakan pula pengiring monyet. Yang terakhir, dipersilakan pengiring arnab datang menghadap. Maafkan saya, wahai Raja Belang. Hampir setiap hari saya mengembun dan menukar tanah. Namun,
biji benih yang saya tanam tidak bercambah. Huh, kerja mudah begitu pun tidak boleh dibuat. Lain kali cerminlah diri tu. Anak, kamu ni betullah melucukan dan tak tahu berfikir. Perhatian semua. Raja Belang akan memberikan keputusan baginda. Diam, beri perhatian. Hari ini, Beta telah menemui pengganti yang bakal menjadi raja yang adil, jujur dan bertanggungjawab. Itulah ciri-ciri yang penting dan utama untuk menjamin kemakmuran dan keamanan hutan kita. Kalau kita jujur, amanah dan ikhlas, kita akan dapat hidup bersatu padu, aman dan sentosa. Raja yang berani! Raja yang berani! Bagus. Nampaknya semua rakyat Beta mahukan raja yang baik, adil, jujur, berani dan bijak. Oleh itu, hari ini Beta telah menemuinya. Berilah kerjasama dan bantuan kalian kepadanya agar kehidupan kita di hutan ini terpelihara, aman dan harmoni. Beta baru memutuskan untuk melantik Arnab sebagai raja kamu yang baru. Arnab? Arnab? Iya ke Arnab ni? Arnab jadi raja? Saya? Tak percaya. Nanti dulu. Tentu kalian semua berasa hairan. Mengapa Beta memilih Arnab? Arnab telah membuktikan kejujurannya. Sebenarnya, Beta telah memberikan keempat-empat mereka biji benih yang telah direbus. Biji benih yang telah direbus sudah tentulah tidak mungkin boleh bercambah. Namun, musang, belang muda dan monyet telah berbohong dan tidak jujur. Bunga mereka cantik dan harum kerana mereka telah menanam biji benih yang lain. Raja yang jujur dan amanah. Raja yang berani. Jadi, apakah kamu semua setuju dengan keputusan Beta? Akhirnya semua penghuni hutan
hutan itu hidup dengan aman dan harmoni di bawah pemerintahan raja yang baru, iaitu Raja Anak yang jujur dan berani. Bagus. Kamu faham cerita tadi? Saya faham, Mama. Orang yang tidak jujur akhirnya tidak akan dipercayai oleh orang lain. Ya, kita mesti sentiasa jujur supaya orang lain akan sentiasa menghormati dan menyokong kita. Tapi Mama, saya tak jujur. Apa yang kamu dah buat tu? Cuba ceritakan pada Mama. Saya tak jujur pada Mama kerana saya tahu mengapa Abang tak balik lagi. Ha, ke mana Abang kamu pergi? Saya takut Mama akan memarahi saya nanti. Dan juga saya takut Abang akan memarahi saya kerana saya telah membocorkan rahsianya. Mama tak akan marah kamu jika kamu beritahu ke mana Abang kamu pergi. Lagipun, menyimpan rahsia yang boleh menyusahkan orang lain adalah tidak baik. Ke mana Abang kamu pergi, Rani? Abang sebenarnya... Ha, Mama? Mama dah balik? Belum lagi, Papa. Sejak Mama telefon Papa pagi tadi hingga sekarang, Rama belum pulang lagi. Lagipun, Rani baru mengaku yang dia tahu ke mana Rama pergi. Ha, Rani, kamu tahu ke mana Abang kamu pergi? Abang sebenarnya tak pergi ke kelas komputer. Dia berjanji dengan Lim untuk pergi mandi di air terjun. Lim, jangan lupa ya, rancangan kita hari ini. Jumpa saya di simpang jalan sebelum menghala ke kawasan air terjun. Okey, kita jumpa di sana. Bye. Abang, saya tahu Abang ada rancangan dengan Lim ya? Tadi saya dengar perbualan Abang dalam telefon. Abang ni memang penyibuk lah. Baiklah, kalau tak mahu buka rahsia, belikan coklat yang paling sedap sekali. Yalah, jangan beritahu Mama ya. Baiklah. Mandi air terjun? Ha Rani, awak telefon rumah Lim. Tanyakan ayahnya. Mungkin dia nak ikut Papa mencari Rama dan Lim. Baiklah, Papa. Hello, boleh saya bercakap dengan Lim? Lim, jadi awak tidak pergi bersama Rama? Awak tahu dia di mana? Kami sedang risau tentang dirinya. Tak mengapa, saya akan beritahu Papa. Terima kasih. Dah lewat ni. Papa dan Mama tentu marah pada aku. Kena marah ni. Yish. Mama, apa dah jadi dengan kamu ni? Kenapa dengan Baiska? Maafkan saya, Papa. Tayar Baiska ni sudah bocor. Tak apa. Mari kita balik. Hari dah lewat petang ni. Mak kamu risaukan kamu.
Mama, saya ingin minta maaf kerana menyusahkan Papa dan Mama petang tadi. Saya tidak menghargai kepercayaan yang telah Mama berikan pada saya. Baguslah kalau kamu sudah sedar. Cuma Papa harap, biarlah hanya sekali ini saja. Jangan buat lagi. Setiap apa yang kita lakukan, hendaklah aku berterus terang. Saya janji, Papa, Mama, saya tidak akan buat lagi. Saya sudah terima balasannya. Sekali ini sahaja. Kamu patut berterima kasih pada Rani. Sebab Rani lah Papa dapat mencari kamu. Walaupun kamu dah berpakat dengannya. Saya pun berjanji, Papa, Mama, saya tidak akan berpakat dengan orang yang tidak jujur. Baiklah. Kerana kamu dua telah menyesal dan telah memahami mengapa kita perlu ada sikap jujur, maka di hujung minggu ini, Papa dan Mama akan bawa kamu berkelah di boarding set. Baiklah. Kamu berdua pergilah mengulangkan kaji pelajaran kamu sekarang. Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Adik, ini abang ada sesuatu untuk adik. Tapi saya dah membocorkan rahsia abang. Kalau adik tidak memberitahu mama, abang rasa abang tak akan sampai ke rumah lagi dengan menolak basikal tu. Lagipun, abang dah berjanji untuk memberikan coklat ini kepada adik. Terima kasih abang. Thank you.